Oh, ya udah. Yang penting Mas di sana bisa jaga diri baik-baik ya. Terus kalau waktunya makan Mas tuh makan. Mas ini susah banget loh. Ingat waktu makan. Kalau udah sibuk-sibuk aja. Eh iya Mas. Adik kamu jam berapa sih berangkatnya? Kok jam segini belum datang-datang sih? Jadi kan dia menemenin aku di sini. Apa iya kali ya? Sekarang kan masih 17-an, jadi banyak acara di jalan, jadi macet kayaknya. Iyalah, aku tunggu aja. Iya, tenang aja. Nanti kebutuhan adik kamu aku yang ngurusin kok. Adanya Mas Radit kenapa ya belum nyampe-nyampe? Udah deh, aku tungguin aja. Lagian kalau aku jemput di stasiun juga, aku kan belum pernah ketemu sama dia. Cuma lihat di foto doang, kan biasanya beda sama aslinya. Daripada salah kan? Nih ya udahlah, aku tungguin aja di sini. Tante. Putri, kamu adanya Mas Radit kan? Iya, saya Putri. Cantik banget sih kamu. Ya udah yuk masuk, pasti kamu capek. Tapi Tante, saya kesini cuma mau ngabarin dulu ke Tante. Takutnya Tante khawatir, soalnya aku ada janji dulu sama teman-teman. Oh gitu. Terus kapan kamu balik lagi? Soalnya takut Mas Radit nanti nanyain ke Tante. Paling nanti sore aku balik lagi Tante. Ya udah aku berangkat dulu ya. Bye. Kalau dilihat-lihat, adiknya Mas Radit cantik juga ya. Gak jauh. Wajahnya sama Mas Radit. Duh, kok aku jadi tertarik gini sih? Tapi gimana ya? Dia kan nggak tahu kalau aku lesbi. Padahal kan ini kesempatan banget, mumpung lagi nggak ada Mas Radit. Pokoknya, aku harus nyari cara biar bisa dapetin dia. Ya udah, sambil nunggu dia. Ini aku tidur dulu. Panas banget cuacanya. Tante. Tante, aku udah balik nih. Kok gak Tante. 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 Putri, sejak kapan kamu pulang? Baru juga datang. Oh, Tante tadi ketiduran, cuacanya panas banget, enak untuk tidur. Gimana kamu udah ketemu sama teman-teman kamu? Udah. Duh, jadi sakit kepala Tante, Put. Gara-gara tidur sebentar nih. Tapi banyak banget kerjaan Tante. Rumah masih berantakan, jadi nggak enak kan sama kamu. Masa rumah tante berantakan? Kamu bisa nggak sih, Put, tolongin tante bentar aja, rapihin dulu.
Tante mau lanjut tidur lagi. Iya, Tante. Nanti aku beresin ya. Tapi aku boleh minta upahnya enggak? Soalnya nanti malam aku ada party sama teman-teman. Kamu nggak usah khawatir kalau masalah duit, nanti pasti bakal Tante kasih. Yang penting kamu beres-beres dulu ya. Sekarang Tante mau tidur lagi. Ya udah, aku beres-beres dulu ya Tante. Oke, Tante mau bobo lagi aja. Oh, sakit banget kepala. Apa ya Tante? Kok Tante liatin aku kayak begitu? Kamu cantik banget ya Put. Wajah kamu mirip banget sama Mas Radit. Tante jadi kangen sama Mas Radit. Put, mau nggak kamu ngelayanin Tante? Nanti kasih uang jajan banyak buat kamu. Maksud Tante gimana? Gimana? Mau nggak? Mau, tapi masa harus di sini sih? Nggak apa-apa dong, kalau lagi kebelet, dimanapun pasti jadi.